ya, ini kita akan tes lampu ini seperti apa enggak pakai alat ukur ya. Alat ukur ditaruh di simbol ini aja. Yaudah kan ya, satu pada saat ini enggak terhubung, kita coba kita hubungkan, dia akan menuju ke posisi 00 itu ya. Oke, cek. Nah, saya megangnya langsung ya. Lampu ini ada positif sama negatif. Nah, yang posisi ini adalah posisi negatif. Ini adalah negatif. Nah, ini adalah positif. Positif ada dua, kenapa? Yang satu adalah lampu untuk penerangan belakang, yang satu untuk pada saat kita ngerem itu akan nyala. Kita cek apakah ini berfungsi apa enggak. Lihat ya, satu terus hubung. Wah, hubung. Oke, jadi normal satunya. Jadi normal ya. Oke. Nah, yang tadi yang sudah rusak. Nah, ini tadi sampai hitam gini ya. Kita coba cek. Ah, enggak bergerak ya satunya. Sama enggak bergerak. Jadi dua-duanya mati. Nah, pantasan pada saat dipakai di sini terlihat putus ya. Putus. Oke. Putus. Nah. Sedangkan ini, nah, ya kita pasang